Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar kalian? Jumpa lagi bareng saya, Bunda Ecin. Teman-teman, ini kan edisinya di rumah aja ya. Jadi setiap hari kegiatan Bunda itu cuma di rumah nemenin adik Gila. Teman-teman, tahu kan kerjaan yang enggak ada habisnya. Nah, lihat di belakang. Tara. Teman-teman, biasanya ya, kalau ada yang main itu kan kepo. Kalau kepoin channel Bunda, alhamdulillah, syukur-syukur teman-teman subscribe ya. Nah, teman-teman, pekerjaan yang enggak ada habisnya kadang dianggap sepele itu adalah ibu rumah tangga, apalagi yang punya bocil. Nah, ini bocil ini yang selalu berantain rumah. Tadi Bunda pagi itu kegiatannya jam 4 pagi itu udah bangun sholat subuh, setengah 5 adzan subuh tuh sholat subuh, setelah sholat subuh nyapu, ngepel, bersih-bersih, masak. Nah, baru kalau bocil ini bangun, nah rumah seperti tempat sampah ya. Mainan apa tadi Dede Gila? Lihat, ambil. Lihat mainan apa ini tadi? Nah, ini jadi semua mainan itu berantakan di sini, teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman main ke rumah Bunda, lo rumah Bunda berantakan. Sampahnya di mana-mana, mainannya berhamburan di mana-mana seperti itu. Jadi itu adalah gara-gara si bocil. Tapi gak apa-apa, itu memang pekerjaan ibu rumah tangga. Jadi buat teman-teman yang rumahnya berantakan, tiba-tiba ada tamu, gak usah malu, gak apa-apa. Namanya juga kita punya anak kecil, wajar kalau rumahnya seperti ini. Kecuali kalau kita gak punya anak, rumahnya bersih itu wajar. Tapi kalau ada bocil ini, jangan tanya, mesti rumah saya seperti ini. Jadi walaupun nanti Bunda sudah beresin, lihat 5 menit kemudian berhamburan itu mainan kucing. Teman-teman, adik Akila itu benar-benar harus dijagain saat mainan kucing. Karena pernah adik Akila tuh matiin kucing. Nggak mati sih kucingnya, tapi hampir mati. Jadi kucingnya tuh dimasukkan ke dalam ember yang isinya ada airnya. Teman-teman, tadi pagi masak apa? Kalau Bunda tadi pagi masak tempe rempos. Kalau orang Sunda bilang tempe rempos, kalau orang sini tempe apa ya? Aduh, lupa. Pokoknya tempenya itu bukan tempe, tapi seperti tempe, tapi bukan tempe. Tempe rempos pokoknya kalau orang Sunda. Mati kucingnya! Hei! Ayo sini, kucing! Teman-teman, ini tadi kucingnya didudukin Akila sampai nyet suaranya gitu. Jadi ini kucing nemu di jalan ayahnya kemarin. Karena tahu Dede Akila suka kucing, tapi ya itu, ini jahat banget sama kucing. Jangan dicium gitu. Jahat banget, masa kucingnya tadi didudukin hampir mati. Sini 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 sini. Ayo kita bantuin beresin. Masukin ke sini mainannya. Yo, beresin. Oh, beresin. Masukin ke sini. Ya, pinter. Masukin lagi, ini bonekanya. Bonekanya masukin ke keranjang. Nah, teman-teman, jadi setelah mainan kita harus ngajarin. Ini mumpung masih kecil ya, jadi Dede Akila kalau habis mainan diajarin sama kita cara membereskan mainan. Jadi mainannya harus disimpan lagi di tempat mainan. Jadi kita harus pelan-pelan dan harus mengajari kedisiplinan. Dede Akila, ininya masukin lagi, kucingnya sini, taruh sini. Nih, mainannya masukin sini. Apa? Kucingnya taruh dulu di sini, suruh bobo. Ah, pinter. Jangan gitu, nanti mati nanti. Bobo mainnya. Kita ambilin, masukin sini mainannya, Kila. Masukin sini. Mati kucingnya, Kila. Ih, kucingnya lucu banget. Ya,
beresin ya. Masukin sini. Masukin sini. Nah, masukin sini itu yang itu main masukin sini. Jadi teman-teman harus ngajarin anak sejak kecil kalau habis mainan harus diberesin. Masukin sini mainannya sayang. Masukin sini. Bisa enggak? Jadi adik Akila itu memang kalau sudah mainan itu diajarin untuk membereskan. Nah, jadi ketika sudah besar sudah terbiasa. Gampang nanti kalau mau diberantakin lagi ya harus beresin lagi. Itu taruh sini mainannya, yang itu kereta-keretanya itu masukin sini. Ya itu bawa sini. Ya, neng. Taruh sini. Ya, itu jerapannya. Iya, pinter. Bawa sini, taruh sini. Wah, takut bunda. Lihat, kasih lihat. Nah, ini mainan dedek killer, rusa-rusaan. Rusa-rusaan. Taruh di sini, taruh di sini. Loh, kucingnya mati. Kucingnya lemes banget. Tadi didudukin Dede Akila sampai bunyi gitu ya. Ya Allah, kasihannya ini kucing. Jadi kucing ini nemu di pasar sama ayahnya dibawa pulang buat mainan Dede Akila. Mudah-mudahan panjang umur ya. Di sini Dede Akila, di sini sama mainan sama Bu. Nah, adik-adik, teman-teman semua, udah beres ya mainannya. Jadi tinggal disapu aja. Iya, kasih lihat emengnya. Nah, pokoknya jadi ibu rumah tangga itu pekerjaan yang mulia, harus sabar. Apalagi dari seperti ini. Kalau Kakak Nova tadi sekolah. Kemudian kalau ada PR, ada tugas, tentu aja ibu harus bantu ya. Jangan sampai wali kelasnya nanti komplain, kok tugas anaknya nggak dibantuin. Nah, jadi kita sebagai seorang ibu harus rajin-rajin membantu anak ya. Kucing ini jangan digituin. Ini ambil kucingnya. Nah, teman-teman, jadi kalau main ke rumah tetangga atau ke rumah orang punya anak kecil rumahnya berantakan, nggak usah ngomong apa-apa, wajar aja karena anak memang sukanya berantakin. Nah, jadi kalau anak sudah berhamburan mainan, kita harus ngajarin caranya untuk membersihkan kembali. Simpan lagi mainannya di tempat mainan. Jadi anak akan terbiasa ya, teman-teman. Nah, ibu-ibu yang kece-kece yang di rumah selalu mainan dengan anaknya. Selalu semangat, selalu jaga kesehatan supaya tetap sehat. Karena seorang ibu itu harus sehat. Kalau ibunya sakit, dijamin rumahnya berantakan, nggak karu-karuan. Jadi harus sehat, semangat. Nah, ibu-ibu, demikian hari ini kegiatan bunda mainan sama Dede Akila sambil beresin mainannya. Buat yang suka dengan video bunda, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.